Surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26. Mari kita pergi mengenali surah. Mengenali surah. Surah, tengok mukaddimah pimpinan Ar-Rahman, muka surah 1135. Surah ini diturunkan di Madinah. Para pelajar ingat, bila turun Madinah dipanggil Madaniyatun. Madaniyatun. Naqal al-ijma'u ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai ulama tafsir menukilkan ijma' bahawa surah ini Madaniyah. Surah ini diturunkan di Madinah. Tak mungkin diturunkan di Mekah sebab nama dia Hujurat. Mengandungi 18 ayat. Berapa ayat dia ada? 18 ayat. Dinamakan surah Al-Hujurat. Apa makna Hujurat? Maknanya bilik-bilik. Tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhunna. Para pelajar ingat, kalau laki-laki sahabat-sahabat kita kata radhiyallahu anhum. Kalau isteri Nabi kita kata radhiyallahu anhunna. Anhunna. Dia tak ada rumah. Ingat ni pelajar, Nabi tak ada rumah. Yang adanya hujurat. Apa dia hujurat? Bilik-bilik je. Dia tengok dalam buku Madinah ni. Dalam buku Madinah ni kita cuba ambil daripada kitab Rassam yang buat kharitah. Apa dia kharitah ni? Kharitah ni buat plan. Manakah di manakah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia panggil hujurat dekat mana? Ini kita nampaklah rumah-rumah isteri Nabi. Itu nama dia Hujurat. Jadi dia buat rumah sebelah ya. Dekat-dekat dengan apa ni, dalam buku ni ada plan dia. Pelajar-pelajar boleh, para jemaah boleh tengok dalam buku Madinah. Ada plan. Sejarah hujurat ini diruntuhkan, rumah-rumah isteri Nabi ni. Sejarah hujurat ini diruntuhkan, dimasuk dalam masjid. Semua ada cerita dalam ni, dalam buku Madinah ni. Alhamdulillah kita bantu para jemaah untuk mengenali Madinah dengan buku yang ada ini, insyaAllah. Jadi hujurat tu mana keliling masjid, belakang tu ada bilik. Daripada mula rumah Siti Aisyah, duduk sebelah kiri raudah tu, keliling kita. Itu makna hujurat. Jangan kata rumah Nabi kita ada rumah, ada banglo. La. Dia ada hujurat, ada bilik-bilik saja. Kerana pada ayat 4, Allah Ta'ala menegur beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badui, penduduk desa, yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa baginda, mereka memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari luar bilik tempat tinggal Nabi dengan cara yang kurang hormat. Perihal mereka lebih lanjut ada diterangkan pada ayat 14. Jadi nama dia hujurat. Kata ulama tafsir, summiyat fi jami'il masahifi wa kutubis sunnah wa tafsir. Semua kitab-kitab hadis dan kitab tafsir menulis nama surah ini hujurat, wa laysa laha ismu ghairah. Tak ada nama lain. Surah ini nama satu je, nama dia hujurat. Ada juga sebahagian ulama mengambil isi kandungan surah. Dikatakan surah ini nama dia suratul adabi wal akhlak, tapi tidak bertulis. Yang tertulisnya surah al-hujurat. Ya,
maqasidus surah, boleh, objektif surah, tujuan surah ini, itu dia panggil maqasid. Min ahammi maqasidi hadhihi suratil karimah, di antara objektif utama surah yang mulia ini, yaitulah irsyadul mu'minin, memberi bimbingan kepada orang yang beriman, ila makarimil akhlak, kepada akhlak yang mulia, ma'allah, yang pertama sekali adab kita dengan Allah, bagaimana kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ma'ar rasul, adab kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ma'al mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Jangan duduk main dengan orang yang beriman. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala bagi kepada kita berapa? Tiga adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adab sesama kita. Kita akan belajar semuanya dalam 18 ayat ini, sangat penting. Suratul Hujurat ini surah yang sangat penting, iaitu kita kena ulang kaji, kita kena usrahkan dia, kita kena seminarkan dia, kita kena wacanakan dia, kita kena tadabur dia, kerana dia mengandungi adab dan akhlak, etika yang besar. Kalau surah Hujurat ini dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat hari ini, banyak senjata-senjata yang perlu disimpan, senjata lidah, senjata pena, senjata internet, senjata sungguh, semuanya disimpan. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, orang Islam itu bersaudara. Alhamdulillah para pelajar sekalian, dalam maqasid ini, seorang tokoh ahli tafsir, tokoh tafsir, tulis ni, nama dia Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Hadhihi surah, ini kena mulai sikit mencatat, surah ini, surah Al-Hujurat ini, fiha, di dalamnya irsyadul mu'minin, Allah Ta'ala bagi bimbingan kepada orang mukmin, kepada akhlak yang mulia, makarimil akhlak. Yang pertama sekali, akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun akhlak sesama makhluk. Mereka ini ada dua kategori, wahum ala simfaini, dua kumpulan, dua kategori. Imma an yakunu ala tariqatil mu'minin, manusia ini sama dia ikut jalan orang mukmin, jalan taat, jalan patuh, jalan berakhlak, ataupun kharijan, ataupun dia terkeluar daripada jalan orang mukmin, wahwal fasik, iaitu jalan orang fasik. Na'udzubillah. Masuk dalam kumpulan yang fasik melalui akhlak-akhlak, perbuatan, perangai-perangai buruk mereka, jangan. Tiga kategori kan? Apa ni? Dua kategori, orang mukmin dengan akhlak dia, atau orang fasik dengan perangai dia. Imma an yakuna hadiran indahum, sama ada orang tu ada depan kita ataupun dia tak ada. Bagaimana kita nak berakhlak dengan sahabat-sahabat yang ada depan? Cakap baik, muka senyum. Sahabat yang tak ada depan kita, jangan kita kutuk, jangan kita mengumpat. Nah, ini dalam surah ini, ini peraturan dia. Fahadhihi khamsatu aqsam, maka daripada dua kategori manusia tadi, dalam surah ini terbagi lima perkara, lima bahagian. Tulis nombor satu. Bahagian yang pertama, ya ta'allaqu bijanibillah, yang berkait dengan hak Allah. Yang kedua, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bijanibil fusaq, yang berkait dengan orang fasik, orang jahat.
Yang keempat, berkait dengan orang mukmin yang ada bersama depan. Yang kelima, berkait dengan orang mukmin yang tidak ada, ghaib, mana tak ada depan kita. Jadi kita ni sebagai seorang beriman, yang ada depan pun kita kena jaga, yang tak ada pun kita kena jaga. Itu adab. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala sebut 5 kali, tulis pelajar. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah ini 5 marat, ya ayyuhallazina amanu. 5 kali ya ayyuhallazina amanu, 5 kali. Tanda yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dengan Rasulnya. Ayat 1, ayat pertama. Mana dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut Rasul, menyatakan siapa taat kepada Allah, dia kena taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahum, karena kita tak tahu apa yang Tuhan nak kecuali melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun orang yang dakwa dia pandai sendiri, ilmu ladun ni, itu banyak kacau itu. Mengaku-mengaku saja. Ia ni sahih daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada Allah. Ayat yang kedua, boleh. Ayat yang kedua, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara kamu lebih kuat daripada suara baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat yang kedua ini menyatakan wujub al-ihtiram, menjadi kewajipan kita umat Islam menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik, orang tak juruh bawa berita, jangan dengar. Jadi ayat ini mengatakan wajib seorang mukmin jaga diri daripada mudah percaya kepada cerita-cerita yang diviralkan. Lebih-lebih lagi juru viral tu mari daripada mana? Mari daripada orang fasik, pemberita yang fasik. Jadi portal-portal yang tak boleh dipercayai, jangan dipercaya. Ni tak tahanya portal mana buat apa kita percaya belaka, akhirnya kita terperangkap dengan perangai buruk mereka. Ayat ini surah, ayat yang ke-6. Inja'akum fasiqum binaba'in, ayat 6 tu. Ayat yang ke-6. Yang keempat, yang keempat, ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu perli hina orang lain. Nah, tulis ayat ini. Dan ayat yang sama dalam ayat sebelah juga, wala tanabazu bil alqab. Mu jangan apa ni buat perli-perli, gelaran-gelaran yang buruk. Orang tak setuju, kita gelar dia macam-macam. Macam-macam gelaran yang kita campur. Tulis ayat yang ke, ya ayyuhallazina amanu, yang kelima ini menyatakan wajibnya tidak menyakiti orang Islam yang lain yang ada bersama kita. Perli orang Kelantan kata gelar, gelar ni makna bui gelaran yang buruk, tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu, yang kelima, ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Janganlah kamu, wahai orang yang beriman, jangan kamu jauhkan kamu daripada sangkaan-sangkaan buruk. Bila mari sangkaan buruk, wala tajassasu, kita mula nak siasat. Bila siasat,
wala yaghtab ba'dukum ba'da, mulalah mengumpat. Ayat ni ayat 12 menyatakan wajib, kewajipan kita seorang mukmin jangan hina orang mukmin yang lain ketika mereka tak ada dengan melakukan umpatan. Jangan. Jadi alhamdulillah, ini dalam surah kita ini ada berapa kali ya ayyuhallazina amanu? 5 kali. Setiap kali ya ayyuhallazina amanu ada hukum baru, ada undang-undang baru, ada adab baru yang kita kena lumatkan, yang kena perhalusi, yang kita kena memperincikan dia. InsyaAllah dalam tafsir huraian yang kita akan baca nanti, insyaAllah.